Coba lu yang nanyain dong. Atau enggak Adel gitu, ada Adel enggak, Del? Kawan lu kemana, Del? Recording in progress. Cek. Bentar ya. Gue share screen dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Gaten Morgan semuanya. MJ Gaten Morgan ya. Ohayo gozaimasu. Hari ini kita kembali lagi ke PU. Biasanya agak lebih dikit ya dari biasanya nih PU pagi ini, karena mungkin hari Sabtu gitu ya, weekend gitu, mungkin ada yang apa namanya e-school gitu. Ada yang masih e-school, ada yang lagi apa namanya turu gitu, ada yang lagi turu, ada yang lagi biasanya pagi apa beberes kalau perempuan atau enggak laki-laki. Gue juga suka beberes dulu. Dulu ya, sekarang mah udah jarang. Paling beberes kamar sekarang mah. Ngebersihin spre ya. Apalagi buang sampah, paling kayak gitu. Ada yang belajar ujian sekolah mungkin. Semoga dilancarkan ujiannya. Cek. Ya, tadi yang gua salah ngeklik ini nomor 4 ya. Sama nomor nomor ini ya. Itu salah ngeklik. Bukan salah di guanya, tapi emang gue salah ngekliknya. Karena ini buatan gue sendiri kan soalnya. Jadi gak mungkin gue melakukan hal yang salah. Cek. Ya, hari ini mau mulai dari atas apa dari bawah nih? Nih. Atas. Dari atas. Nih gak ada yang mau on cam nih. Gue kangen ngeliat kalian, Cok. Dari atas ya, dari bawah kemarin, dari atas, dari bawah ya, dari bawah berarti karena terakhir dari atas. Irfan nggak ada ya, Irfan ya kayaknya. Coba gue lihat si anak SMK. Wah, Irfan nggak ada. Biasanya Irfan yang paling rajin on cam. Ya, kita mulai aja ya. Di sini gue dari 15 soal, ini gue komposisi soalnya itu gue sesuaiin sama ya sama website simulasi ya. Paling soal nomor 8, soal nomor 9 sama 10 yang nggak ada di web simulasi gitu. Ini soal soal pola gambar. Tapi kalau sisanya itu soal yang ada di web simulasi, mulai dari deret, kemudian ada analisis atau interpretasi data. Terus ada juga ini analitik kuantitatif gitu. Ini ada di web simulasi. Ya, ini ada yang request nih. Bang Iben, nanti pas pembahasan tolong penjelasannya pelan ya. Soalnya sambil nyatet. Siap. Boleh. Dayan, coba Dayan. Gue udah lama gak dengar suara Dayan nih. Halo. Jakut aman lah, Dayan. Aman lah. Emang mau diapain Jakut? Aduh, serem banget ini. Belum banjir emang? Hujan mulu. Oh, lu nyampain banjir kah? Enggak lah. Enggak banjir. Emang lu di mananya? Di mana ya? Di dekat Pluit, tapi enggak dekat-dekat banget sih. Oh, Sunter, dari Sunter jauh enggak? Jauh banget. Oh, Pluit ya. Mie ayam Aldi Tamir jauh nggak? Deket
Dekat penjaringan, dekat penjaringan. Oh, lu dekat penjaringannya, dekat. Iya. Yang bau ikan itu berarti ya. Ya, dekat Pekojan lah. Dekat Pekojan. Berarti lu tetangganya Kak Iksan. Enggak lah, enak aja. Sumpah Kak Iksan tuh dulu tinggal di Bandungan. Kak Iksan gimana sih, pindah-pindah mulu. Nomaden, dia nomaden. Dulu tinggal di Bandengan, kalau lu tahu, deket stasiun Angke. Oh iya, iya, tahu. Dulu dia jadi bocah rel dulu. Nggak kaget sih. Berarti tetangga nama lu kan? Enggak, jauh. Jual tisu ya? Jual tisu, enggak lah. Bapaknya PNS. Gue laporin lu Timmy ke Kak Iksan, jual tisu. Orang jual kondom dia. Bercanda. Harga jarutan ya, aneh aja anjir. Kondom HP ya maksudnya. Enggak, Kak Iksan tuh bocah dia nginepnya di sekolahan dulu, tidurnya di sekolahan. Bapaknya guru SMP, nah dia tidur di sekolahnya. Di sekolah lu tau gak? Di bawah flyover apa namanya Pasar Pagi itu kan ada sekolah tuh. Tau gak kalau kalian tau? Di pokoknya di Pasar Pagi di bawah flyover tuh ada sekolah di seberang kirinya. Nah, itu sekolahnya bapaknya Kak Iksan ngajar. Gue lupa SMA berapa, SMP berapa pokoknya. Jadi dia di sono. Jadi dia enggak takut sama sekali sama setan. Jadi kalau banyak mitos di sekolah tuh banyak setan bekas apa namanya? Bekas rumah sakit, bekas kuburan itu enggak berlaku sama Kak Iksan. Soalnya dia biang demitnya kan. Kangen Kak Iksan. Siapa tuh yang ngomong? Buset Dayan. Gue sumpahin jodoh lu biar ketemu seumur hidup. Amin. Amin. Ya kan kangen kan? Biar semua keluarga merestui. Bismillah, Day. Ketemu setiap hari. Guys, komen amin guys, komen. Enggak, ramaikan. Makanya harus jadi istri biar enggak kangen gitu. Stres nih. Ini kita kerjain ya udah ya nomor 15 nih kita bahas nih. Dia ada pola 4 12 24 32. Ini polanya gimana Nafis? Gue mau nanya Nafis dulu nih. Mumpung rivalnya enggak ada. Cobain aja gitu baca. Gue kasih waktu 1 menit Nafis. Iya. Ya 30 detik lagi. Kalau enggak suruh joget alul ya benar. Kalau mau repost satu taman siswa snap Nafis. Lama banget Nafis nih, 1 menit doang nih. Kalau dilihat dia kan cuma ada 5 baris angka kan. Iya gak? Cuma dikit gitu. Kemungkinannya dia cuma punya satu pola aja gitu. Ya dia angkanya cuma ada 5 baris, jadi kemungkinan 100% dia cuma punya satu pola. Ya lama banget ya, buset. Ini keburu lebaran monyet ini mah. Skip dulu, ya nggak apa-apa dah. Ini di sini karena satu pola, kita langsung cobain aja apa namanya dari angka 14 dari angka 4 ke 12, di mana 4 ke 12 itu kemungkinannya ada 2 teman-teman, iya nggak? Kalau nggak dia kali 3, kalau nggak dia plus berapa tuh? Plus 8 ya, gitu teman-teman. Ini kita bikin 2 kemungkinan dulu. Nah, 12 ke 24 itu kemungkinannya kalau enggak kali 2 dia
apa nih, plus 6 ya, plus 12 gitu. Nah, 24 ke 32 itu plus 8. Ini udah pasti plus 8. Jadi, kalau kita lihat di angka-angka sebelumnya, maka kemungkinan yang pertama juga plus 8. Jadi, kali 3-nya kita coret. Gitu, teman-teman. Gitu ya. Terus 32 ke 64. Nah, ini pasti kali 2. Gitu. Jadi, polanya gimana? Nah, di sini kita coret juga plus 12. Jadi, polanya plus 8 kali 2. Plus 8 kali 2, plus 8 kali 2. Berarti selanjutnya yaitu dia plus 8. 64 tambah 8. 64 tambah 8. 8 tambah 4, 12. Berarti 72. Gitu. 72. Nafis. Kurang gercep nih. Atau enggak kalau kalian lihat juga di sini ya. Di sini kan selang-seling ya, ganti-gantian gitu. Habis 4 belakangnya 2, habis 4 belakangnya 2. Habis 4 belakangnya 2. Berarti belakangnya kemungkinan 2 gitu. Ya, tapi semuanya 2 sih. Jadi cara yang pertama udah paling tepat lah, plus 8 kali 2 plus 8 kali 2 plus 8 kali 2 plus 8 kali 2 gitu. Ya, jangan ngeliatin angka belakangnya ya, karena semua opsinya itu belakangnya 2. Gitu. Ada yang punya cara lain enggak? Nomor 15. Kalau sama, ketik 1. Emang ya, kayaknya. Alul, tangan gak alul? Alul. Alul, dimbae. Tuh, siapa tuh bilang? Cara gue beda. Coba GIS. Nih GIS. GHIS. Coba on mic. Cara Anda gimana? Oke, Bang. Jadi cara gue itu dia ada dua pola. Itu kan 4 2 4 6 4. Iya. 4 2 4 6 4 itu 4 ke 2 4 itu tambah 20, terus 2 4 ke 6 4 itu tambah 40. Gini ya lo berarti. Iya. 2 4 ke 6 4 tambah 40. Terus 12, 32 itu polanya sama kayak yang pertama itu. Jadi 12 ke 32 kan tambah 20. Jadi dari 32 ke yang ditanya itu tambah 40. Berarti yang kedua tambah 40 ya? Ya, Bang. Berarti jadi 72. Sama ya berarti? Ya, hasilnya sama. Ya, benar. Bisa juga cara kayak gini ya. Kenapa ini cukup valid? Walaupun dia baru ada satu pola 12 ke 32. Nah, karena di bawahnya udah ada validasi bahwa setelah 20 itu 40. Jadi kemungkinan 80% kemungkinan selanjutnya itu juga 40 gitu. Ya benar, enggak apa-apa kayak gini. Intinya lu boleh bikin pola kayak gini ketika udah ada validasi dari pola yang pertama gitu atau pola sebelumnya. Enggak apa-apa gitu. Boleh kayak gini. Walaupun masih belum pasti 100% cara seperti ini. Kenapa? Karena yang gue bilang tadi, di sini itu baru ada loncat satu pola. Gitu. Jadi ada kemungkinan pola selanjutnya itu bukan plus 40. Gitu, teman-teman. Jadi, ya, jawabannya benar, tapi mungkin apa kemungkinan benarnya belum 100%. Kalau di soal-soal yang lain, gitu maksudnya. Gitu ya teman-teman. Makasih Gis. Ada cara lain gak selain Gis? Adanya lagi nangis. Oh, lu punya ade ya? Dulu kalau adik gue lagi nangis, pasti gue kesel. Dulu mah gak akur gue sama adik gue. Ya lanjut ya, nomor 14. Nomor 14. Nah ini kalau kita lihat angkanya agak lumayan banyak nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia ada 9 baris angka. Kemungkinan dia 2 atau 3 pola gitu. 2 sampai 3 pola lah gitu. Nah, kita coba 2 pola dulu. Ini gue coba 2 pola dulu ya. Dari 15 ke 16. Ini dia plus 4. Tapi bisa juga satu pola sih.
Bisa juga satu pola, benar. Soalnya gue yang bikin sih, jadi gue juga tahu. Ya, coba. Coba nih, siapa nih? Ya, kalau satu pola gini ya pasti ya. Ini jawabannya pasti loh. Bentar-bentar, nih gue hapus aja ya. Ini polanya bukan dua pola. Walaupun tadi gue bilang ada kemungkinan. Ini satu pola doang. 15 ke 16 plus 1 gitu ya. Ini plus 3 gitu. Kalian udah pinter ternyata pola-pola gini. Terus plus 7. Berarti ini plus 9. Kemungkinan pasti plus 11. Gitu. Berarti berapa? 51. Terus plus 13 plus 15. Ini pola bilangan ganjil ya berarti ya. Gitu. Ini pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil. Atau bertingkat juga bisa gitu. Atau pola bertingkat. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Karena kan ininya juga bertingkat kan. Dimana ya di sini ada plus 2 gitu. Ya ini plus 2 lagi. Terus dan seterusnya ini plus 2. Gitu teman-teman. Ada yang caranya beda gak? Nomor 14. Kalau caranya sama dan benar, ya ketik 1 boleh. Nafis, benar gak? Lu mah gak ngerjain tadi ya berarti ya. Gak ngerjain kuis Nafis nih. Gua rasa soal pola tadi banyak yang benar ya. Nah, kita lanjut nih ke soal nomor 13. Ayo, ada yang mau jawab gak? 13. Nomor 13 nih gua rasa ngitungnya agak panjang ya. Aina jawabannya E. Aina. Gue bang. Ya, gimana Risma? Kan itu kan apa? Dari kalau gue ketemunya satu bola aja sih. Satu bola. Iya. Itu kali 3 kurang 1. Kali 3 kurang 1 berarti ya? Iya, heeh. Terus berarti semuanya juga sama ya? Semuanya, semuanya kali 3 main 1, Bang. Terus nanti yang hasil akhirnya itu ketemu kan 365 dikali 3 itu 1095. Terus dikurang 1 jadinya 1094. 365 kali 3 itu 1095 ya. Terus dikurang 1. 1094. Gitu. Ya benar sih. Tapi ada cara lain. Ada cara lain ya? Coba yang lain, ada cara yang lain nggak? Yakin pasti ada sih. Coba yang cara lain on mic deh. Oh, tuh dipangkatin tuh. Ini coba Brigita nih. Gue belum pernah dengar nih, Brigita. Kalau pangkat gimana Brigita? Gue tulis dulu deh ininya. Bisa kedengeran gak ya? Kedengeran, aman. Oke, bentar. Jadi itu kan 2 ke 5. 2 ke 5. Itu 3 pangkat 1. Itu 3 pangkat 1. Berarti kan berapa 3 pangkat? 3 ya? 3. Ya, berarti 3 ya. 3 pangkat 1. Terus? 5 ke 4 itu jaraknya 3 pangkat 2, 9. Berarti plus 9 ya. Ya, mantap. Terus 14 ke 41 tuh jaraknya 3 pangkat 3 27. Plus gitu, 27. Kan? Dan seterusnya ya? Ya, terus. Berarti selanjutnya berapa tuh? 3 pangkat 6. Ya, 3 pangkat 6 berapa? 729. 3 pangkat 6 itu sekitar 729. Berarti 365 tambah 729. Ya, jawabannya sama ya, 1094. Gitu. Ya, gitu ya.
Makasih Brigita. Ini cara kedua nih. Kalau tadi Risma plus kali 3 min 1, kalau si Brigita dan teman-teman yang lain, caranya itu setiap selisih angka itu merupakan perpangkatan dari 3. 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, dan seterusnya. Jawaban benarnya 51. Nomor 14 ada jawabannya. Ada dong. 14 itu 51. Nih. Itu pola bilangan ganjil. Ini kelewatan berarti teman. Gitu ya. Kita move on ke nomor 12. Nah, nomor 12 ini itu ada dua pola, teman-teman. Kalau gua ngerjainnya dua pola ya. 2 ke 8. 8 ke 14. 14 terus ke titik-titik yang ini gitu. Terus pola yang satunya lagi nih yang gue lingkarin aja deh. Sorry. Gue yang lingkarin. Ada 5, ada 10, terus ada titik kosong, 40, 80 ya. Nah, yang pertama ini polanya dia adalah plus 6 ya. Plus 6. Ini plus 6. Berarti nanti 14 ditambah 6 dia adalah 20. Gitu. Cari yang belakangnya 20 kalau nggak A, B. Terus selanjutnya ini yang gue lingkerin merah itu adalah kali 2. Ini kali 2 nih. 5 ke 10 kali 2, 10 berarti selanjutnya kali 2, berarti 20. Jadi jawabannya adalah B. Ya, itu nomor 12 ya. Jadi ada dua pola, plus 6, plus 6, plus 6, terus yang bawahnya kali 2, kali 2, kali 2. Gitu. Ada yang beda gak caranya? Kayaknya sih sama ya. Coba kalau satu pola bisa gak sih? Plus 3, plus 3, plus 2, plus 4, plus 6. Gak bisa ya. Ya, ini ya caranya satu pola mungkin sama. Lanjut. Nomor 11. Ya, kalau sama kita langsung lanjut aja. Coba Alul nih nomor 11 nih, Alul nih. Halo. Ayo Nafis. Tadi belum jawab si Nafis nih. Masih jagain adenya kali ya. Ya, udah ada yang ngejelasin ya di kolom komentar itu pola Fibonacci. Jadi langsung aja. Langsung aja ya. Jadi 1 tambah 4 adalah 5. Berarti ini itu 4 tambah 1. 4 tambah 1. Itu berapa? 5 gitu. Terus yang di sini berarti nanti 23 tambah 14 itu berapa? 37. Berarti 5 dan 37. Ya ini pola Fibonacci ya. Jadi kalian bisa nambahin dua bilangan sebelumnya. Ini Fibonacci di mana buat dapetin hasilnya kita bisa menjumlahkan dua baris angka sebelumnya. Dua baris angka sebelumnya. Gitu ya, adik-adik. Ya, aman ya. Sebenarnya nomor 11 ini, kalau kalian nggak tahu pola Fibonacci, mungkin agak susah. Kenapa? Karena dia bolongnya di tengah-tengah, kan? Jadi kurang ketara, gitu. Kalian mungkin ketika nemuin apa namanya ya, nemuin pola yang bolong di tengah kayak gini, itu kalian bisa operasiin yang bisa dihitung gitu. Kayak misalkan dari ini 97 ke 157. Itu kan kalau kalian hitung 97 ke 157 itu selisihnya berapa? Selisihnya 60 kan? Gitu. Ya, atau misalkan kalian lihat nih 14 ke 23. Itu kan kalau dihitung selisihnya 9. Dimana kalau kalian perhatiin 9 dan 60 itu kan angka sebelumnya kan, yaitu 60 gitu. Terus di sini juga ada 9. Jadi kemungkinan ya yang titik-titik itu tinggal dijumlahin dengan angka sebelumnya. Ya gitu.
Nih ada yang kangen lu nih, San. Nih. Anak Jakut. Buset, serem bener. Ya, sebenarnya mana Dayan ya? Sebenarnya Kak Faisal agak melanggar aturan ya. Soalnya hewan terancam punah nggak boleh dibawa pulang ke rumah ya. Hewan terancam punah nggak boleh dibawa pulang ke rumah ya. Kak Iben lagi di rumah Babe, iya gue hari ini syuting ngajarnya lagi di rumah dia. Lagi nggak di rumah Kak Imam. Masih pagi, biasanya dia ada jadwal teleponan kalau pagi. Biasanya, cuaks. Rumah Babe di mana? Masa gue jelasin lagi rumah Babe di Tangerang Kota, Kecamatan Cipondo. Apa? Kotanya Tangerang Kota. Provinsinya Banten, sama kayak Ona, sama kayak Mirza, sama kayak Enya, sama kayak Timi. Sama kayak Salsabila, anak Banten. Boleh nginep gak di rumah Babe? Boleh kalau lu mau, Ucup. Buset si Ucup nih. Beringas ya ternyata, diem-diem. Langsung nanya nginep, to the point. Ke rumah Timi paling cuma 20 menit. Pasar Bengkok. Sherlock, nanti Kak Iksan kesana. Ini gak ada yang rumahnya Surabaya kah? Ya, Surabaya. Jauh ya. Tuh, Surabaya tuh. Bisa PC Dinda tuh. Ayo lanjut, nomor 10. Nomor 10, ini ada yang mau jawab gak? Aku. Boleh bang. Sweet. Nih ada yang request nih, sorry ya bang, pelan-pelan, buset katanya. Jelasinnya nih nggak apa-apa nih, gue jelasin ulang deh, nggak apa-apa dari nomor nih boleh screenshot nih tuh, antar dikirim sih, ntar langsung gue kirim ya. Ntar kalau gue kelamaan bocah satset komentar lagi ke gue. Kak, lama banget ngejelasinnya. Mau satset nih, mau sholat juhur. Ya, lanjut. Aku mau Minggu. Ya, nomor 10 gua aja dah, enggak apa-apa. Ini apa, pola bilangan gambar, tapi dia sebenarnya bisa dikerjain tanpa tahu polanya ya. Kenapa? Karena di sini kalau kita lihat ini kan gambar segitiga siku-siku ya. Kalau mungkin anak saintek, apa namanya, ini ngerjainnya bukan pakai pola, tapi pakai triple Pythagoras. Di mana 3, 4, 5, 6, 8, 10. Berarti buat dapet sisi miring itu anggaplah X ya. Itu berarti akar dari 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 gitu ya. Karena kan Pythagoras kan, dimana buat nyari sisi miring tinggal dikuadratin. Berarti akar 144 tambah 25 gitu. Berarti ya 169. Dimana kurang lebih sekitar berapa? 13 ya jawabannya. Ini ada yang salah gak nomor 10? Ada yang caranya beda gak? Nomor 10. Aman ya. Nomor 10 aman. Ya. Ya, ada yang bingung gak? Gak apa-apa kalau ngomong bingung. On mic aja langsung. Bisa kak kayak gini polanya? Bisa aja sih. Yang namanya bikin soal kan. Dan ini terkait dengan gambar sama bilangan. Dimana angka-angkanya itu, sifatnya itu imajinatif gitu. Artinya ya, antara satu gambar dengan gambar lain, itu kemungkinan besar berbeda polanya. Gitu. Apalagi kan kata biasanya, ujian itu, SNBT itu soalnya,
apa namanya, banyak kan paketnya gitu. Sorry out of the topic, lebih panas Surabaya atau Semarang? Lu bisa lihat di aplikasi namanya Windy ya. Atau enggak cari di web namanya Windy. W-I-N-D-Y. Itu bisa, lu bisa ngeliat suhu, bisa ngeliat curah hujan, bisa ngeliat angin, bisa ngeliat salju, bisa ngeliat, pokoknya terkait dengan kondisi klimatologi sama meteorologi. Bisa ngeliat masa depan enggak? Enggak bisa. Nonton anime aja kalau mau ngeliat masa depan. Karena kan isekai. Gambaran masa depan. Ya, kita lanjut ke nomor 9, musuhnya Risma nih. Ini nomor 9. Ini benar gak Risma tadi? Salah. Salah ya, kebetulan nih. Anjir, bener gue, Bang. Bener ya? Bener itu. Nah, no, ada yang ngasih keterangan tuh di kolom komentar. Ini gue jabarin ya. Pertama kita pola gambar satu. Pola yang satu berarti yang kiri ya. Berarti ini gimana tuh? 210 dikurang 95. Polanya itu 210 dikurang 95 dikurang 90. Dapatlah berapa? Dapatlah 25. Nah, kemudian itu diakarin katanya. Akarnya 25 itu adalah 5. Gitu. Gitu ya. Kurang bagus gambar tulisannya. Kurang lebih 5. Nah, begitu juga yang sama, begitu juga sama dengan yang sebelah kanan. Berarti ini pola gambar yang kedua. Di mana berarti? Iya, yang dikurang yang mana? Yang dikurang yang 145. Jadi sisi yang ini ya. Jadi sisi yang paling kiri dikurang sisi yang paling kanan dan paling bawah. Berarti berapa? 145 dikurang 49. Aduh, sorry. Dikurang 49, dikurang 60. Gitu ya teman-teman. Jadi ya harus lihat posisi ya, karena apa namanya? Karena posisinya di kiri, maka yang kita kurang yang kiri. Terus yang mengurang itu berarti yang kanan sama yang bawah. Tuh. Jadi harus apa namanya? Harus apple to apple gitu. Kalau gambar yang satu yang dikurang yang ini, berarti yang sisi yang lain juga harus kayak gitu. Bisa juga tuh 210 dikurang 95 tambah 90, bisa juga. Berarti berapa nih? Ya ini kurang lebih dapatlah 36. Di mana akarnya 36 itu kurang lebih sekitar 6. Jadi jawabannya adalah B. Ya, selalu ya tips dari gua buat ngerjain soal random kayak gini, lu bisa ngerjain dengan operasi bilangan yang mudah dulu. Entah itu lu tambahin dulu atau dikurang dulu. Baru kalau enggak bisa dikurang, baru lu bisa bagi, baru lu bisa kali gitu. Ini kan kalau kalian lihat di angka di sini di gambar segitiga yang kiri itu kan angkanya gede ya, 210, 90, 95. Tapi tiba-tiba hasilnya itu bilangan satuan kecil gitu, bukan puluhan, bukan ratusan, tapi satuan, 5. Kemungkinan salah satu operasi bilangannya itu ada yang dibagi atau diakarin. Makanya hasilnya bisa jadi kecil, jadi 5. Dan opsinya itu juga kecil kan? Ada 4, ada 6, ada 8, ada 10, ada 12. Jadi kemungkinan ada pembagian atau ada pemfaktoran gitu, diakarin gitu. Mingyu, gue gak kenal Mingyu ya. Gue kenalnya itu doang ya. Apa? Si Yuna SNSD. Kalau artis apa K-pop Korea ceweknya, gue taunya Yuna SNSD ya. Gue gak kenal selain dia pokoknya. Oh, kalau Jihyo tahu, Jihyo sering meramaikan
apa beranda Instagram gue. Kalau Jihyo masih tahu. Nggak tahu kenapa apa yang bikin Jihyo menarik. Tapi apa namanya? Cantikan artis Indonesia sih, tapi mas. Cantikan artis Indonesia. Masih cantikan Putri Marino tuh. Masih cantikan Chelsea Islan. Gita Saf juga cantik menurut gua. Gua lebih suka KKI. Cantik juga gitu. Inner beauty mungkin. Ya, lanjut ya. Nih. Ngomongin cewek ini kita. Iya. Ini nomor berapa nih berarti? Nomor 8. Gue tadi ngeliat banyak banget yang salah. Coba buat yang benar, boleh kasih hidayah nih ke kita gitu. Mana jawabannya, gimana caranya nih. Ayo yang benar ngacung coba. Ayo. Itu 25. Bukan 25. Bukan 25. Ayo, siapa ini yang benar nih? Waduh, tadi cuma segelintir orang yang benar soalnya. Risma benar gak Risma? Salah bang. Tapi kalau kota udah hands up kayaknya. Udah hands up ya? Gak apa-apa Risma. Real. Ini gue bikin susah soalnya nih nomor 8. Ibnu Jafar benar gak? Salah saya bang. Salah ya? Emang laki-laki biasanya salah sih. Oh aduh. Jarang bener. Makanya gak terlalu suka bener. Ya ngasal ya. Gue butuh orang yang bisa ngasih hidayah gitu ke temen. Coba Arsy bener gak Arsy? Salah juga bang. Salah juga ya. Chandra rame bener mic-nya nih. Mau jawab kali. Chandra cek. Coba Chandra. Bener gak jawabannya Chandra? Gue bener tapi ngasal. Komen-komenan kalian ya. Rata-rata ngasal. Enggak bang, salah Chandra. Waduh. Ini bener nih, gak ada yang... Ya, kalau gak ada biar gue yang spill nih. Ini itu polanya. Jadi 2 ke 5 itu dia gue tambah dulu nih teman-teman. 2 ke 5 gue tambah, terus gue kurang 4, terus ini gue kurang 4, terus baru gue pangkatin 3 gitu. Ribet ya caranya ya. Berarti 2 tambah 5, terus kita kurang 3. Kurang 4 ya? Sorry, angkanya 4 ternyata. 2 tambah 5 berapa? 7. 7 kurang 4. Berarti 3 ya? Nah, terus 3 kita pangkatin 3 nih. Terus 3 nih gue kasih keterangan ya. Dipangkatin 3. Berarti 3 pangkat 3 berapa? 3 kali 3 berarti 27. Gitu ya teman-teman. Coba kita kerjain pola gambar yang kedua. Berarti 6 tambah 4 dikurang 3. 10 kurang 3 berarti 7. Berarti 7 itu kita pangkatin 2. Gitu ya, dipangkatin 2. Berarti berapa 7 pangkat 2? Empat, 9. Ya, jawabannya D, 49.
Bentar, Kak Iben mau tanya, itu operasinya harus angka yang ada di situ semuakah? Kalau ditambah-tambahin sendiri boleh gak ya? Intinya ini kan pola bilangan gambar ya. Jadi apa yang harus kalian operasiin itu apa namanya harus sama antara gambar yang kiri dengan gambar yang kanan. Gitu. Nah, kebetulan dalam kotak ini semua operasi bilangannya ada di gambar. Tapi kalau kayak gini, ini kan tadi nggak ada di gambar kan? Diakarin tuh nggak ada di gambar kan gitu. Dari 25 diakarin biar jadi 5 gitu. Itu berarti ada operasi di luarnya. Gitu. Ya, atau enggak biasanya, biasanya kan kadang pola gambar yang gue kasih tuh, hasilnya itu ternyata kelipatan 2, kelipatan 3, gitu, dan seterusnya. Jadi ada angka-angka yang sifatnya imajinatif yang di luar dari gambar. Mungkin, gitu ya, mungkin ya. Bukannya selalu, tapi ada di pola-pola gambar tertentu yang operasi bilangannya itu di luar dari angka yang ada di dalam. Gitu teman-teman. Gitu, siapa tadi yang nanya? Dinda. Gimana Dinda? Iya, Kak. Iya. Kok gue udah lapar jam segini ya? Sorry ya, gue makan bentar. Kita lanjut ke soal nomor 5 dari 7. Simulasi puasa, Kak. Buset. Mau dong, Kak. Sherlock. Ntar Kak Iksan yang kesana, seperti biasa. Tadi ada yang nanya. Kan nilai yang di tengah itu hasil kan ya? Iya, kalau dalam gambar yang kotak ini, yang tengah itu hasil. Sama kayak yang ini. Tapi kalau yang ini ya, itu bisa aja yang ditanyain yang di sebelah sini, bisa aja yang ditanyain di bawah, bisa aja yang ditanyain yang di atas. Tergantung gambarnya kayak gimana. Yang namanya pola gambar kan, gambarnya bisa jadi berbeda-beda kan. Gitu. Ini roti murah guys, goceng. Beli 2 gratis 1, berlaku sampai 25 Maret di Indomaret. Yang pisang coklat enak, benar. Gue suka kacang hijau tapi. Kita dorong dulu pakai kopi. Ya. Ada yang mau jawab gak nih nomor 5? Gua. Iya, oh yes, boleh. Aku. Dena aku mau. Dena nomor 6 berarti. Iya, aku. Ya, napis dulu. Bang, lihat ke pernyataannya. Mm-hmm. Itu kan 5 sekawan yaitu Naila, Nail, Nia, Nafis, dan Nadim baru saja mengikuti ujian matematika. Berikut adalah hasil ujiannya. Ini kalau gue nih, biasanya kalau nemu soal kayak gini, gue biasanya baca langsung ke poin nomor 5-nya dulu, baca dari bawah. Kenapa tuh dari bawah? Biasanya informasinya itu ada di akhir-akhir. Oh, informasi penting ya? Iya. Coba. Nilai tertinggi ujian matematika sebesar 100 poin. Catat. Dibutuhkan nilai minimal 75 poin untuk lulus ujian. Ya. Nadiem mendapat hasil ujian lebih rendah daripada Nafis. Berarti posisinya Nafis ada di atas. Ya. Lanjut. Nail mendapat nilai minimal untuk lulus ujian. Berarti nilainya Nail itu 75. Nail itu 75. Kenapa 75? Karena itu nilai minimal untuk lulus. Karena Nail dapatnya nilai minimal untuk lulus ujian. Di mana nilai minimalnya itu 75. Berarti terus dan 5 poin di bawah Nia. Berarti Nia itu 5 poin di atasnya Nail. Nia 80 poin. Berarti Nia itu 80 poin. Ya. Terus?
Naila mendapat 2 kali lebih besar daripada Nafis dan mendapat nilai maksimal. Berarti nilainya Naila 100. Nilainya kenapa dia 70? Karena nilai dia maksimal. Maksimal itu artinya nilai terbesar. Naila mendapat nilai maksimal berarti dia 100 poin. Yeah. Terus si Nafis? 50. Kenapa 50 nilai lu? Karena gue bego MTK. Coba-coba, kenapa? Karena nilainya Naila kan 2 kali lebih besar. Berarti kan nilainya Nafis otomatis 2 kali lebih kecil dibagi 2. Nah, nilainya si Nadim ini nggak ketahuan. Anggap aja 35. Anggaplah 35. Kenapa bisa dianggap 35? Biar enak aja gitu dilihatnya. Pokoknya yang penting di bawahnya Nafis. Ya. Nah, ini gua summary lagi ya. Jadi, coba jawab dulu nomor 5 deh. Apa jawabannya? Berdasarkan hasil ujian tersebut, siapa dari 5 sekawan yang tidak memenuhi nilai minimal? Nafis dan Nadim. Nafis dan Nadim. Mungkin Nadim di sini jagonya literasi bahasa kali ya, bukan MTK. Kenapa gak Mirza aja bang? Ganti Nadim jadi. Ini kan soalnya inisialnya N semua. Naila, Nail, Nia, Nafis. Oh iya. Jadi gue summary ulang ya. Iya. Nah kalau dalam soal kayak gini, kita bisa cari informasi atau poin-poin yang itu tuh kalau gue nyebutnya informasi yang pasti gitu. Informasi pasti. Kenapa? Informasi pasti kan berarti dia nggak bergantung sama informasi lainnya gitu. Jadi misalkan nomor 1 kan itu informasi gantung kan, karena bergantung sama poin lainnya. Tapi kalau yang poin 5, nilai tertinggi ujian matematika sebesar 100 poin. Nah ini yang gue sebut dengan informasi yang pasti gitu. Jadi penting buat tahu informasi yang pasti di dalam soal. Sama yang nomor 4 juga nih, informasi yang sifatnya pasti juga. Jadi nilai minimal buat lulus tuh 75. Nilai maksimal ujiannya itu 100 poin. Itu kan pasti. Nah, dari sini kita bisa dapat nilai beberapa orang gitu. Kayak misalkan Nail. Nail itu mendapatkan nilai minimal untuk lulus ujian. Berarti si Nail itu pasti dapat nilai pas-pasan gitulah ibaratnya, yaitu 75 poin. Nah, dan 5 poin di bawah Nia. Berarti Nia itu lebih tinggi 5 poin di atas Nail. Berarti Nianya 80 gitu. Itu analoginya. Karena Nail di bawah Nia 5 poin, berarti otomatis Nia itu 5 poin di atasnya Nail. Berarti kalau Nail 75, si Nia 80. Gitu. Itu didapat dari informasi pasti di poin 4. Terus apalagi nih? Naila mendapatkan nilai 2 kali lebih besar dari Nafis dan mendapatkan nilai maksimal. Di sini kan dari dari poin 1 kita bisa tahu bahwa Naila dapat nilai maksimal, di mana nilai maksimal berapa? 100 gitu. Nah, maka kita bisa dapat nilai poin-poin yang lain gitu. Kita bisa dapat Nafis karena kan dia setengahnya si Naila kan gitu. Kita bisa dapat Nia karena Nia 5 poin di bawah di atasnya si Nail. Maka kita dapatlah. Nah, pertanyaannya berdasarkan hasil ujian, siapa 5 sekawan yang tidak memenuhi nilai minimal? Artinya berarti di sini kurang dari 75. Poin. Siapa yang kurang dari 75? Yaitu si Nafis dan si Nadim. Nadim ini masih spekulatif. Bisa 35, bisa juga 40, bisa 45, bisa 47. Intinya dia di bawah dari Nafis. Jadi nomor 5 jawabannya B. Laku-laku ya? Time bread roti daur ulang, nggak apa-apa, yang penting enak. Ini fun fact ya teman-teman. Jadi kan kalian tahu yang namanya roti itu punya
tingkat kadaluarsa atau jamuran yang lumayan cepat kan gitu. Jadi kalau kalian perhatiin roti-roti, sari roti, roti-roti lah pokoknya. Itu ketika kalian beli mungkin kadaluarsanya atau tanggal berakhirnya itu 4 hari, 5 hari setelah kalian beli. Itu karena emang ya apa namanya gampang jamuran ya roti itu gitu. Atau ya karena mungkin ada ragi jadi gampang berjamur juga, makanya roti-roti yang enggak dikonsumsi dan udah kadaluarsa itu biasanya didaur ulang, teman-teman. Dikeringin lagi atau diolah lagi jadi roti-roti. Menurut gue itu hal yang wajar dan enggak apa-apa gitu. Dan bagus malah justru kenapa? Karena semakin sedikit makanan yang terbuang dan masih layak dikonsumsi gitu. Kalian kalau kalian tahu mungkin di beberapa soal PU di bacaan tuh gue selipin terkait dengan apa namanya masalah-masalah kelingkungan, masalah-masalah global warming gitu di baca-bacaan PU yang ada di starter pack itu, tujuannya salah satunya biar menjadarin kalian juga kan gitu. Salah satunya yang gue yang mungkin kalian ingat itu ada permasalahan terkait dengan apa namanya makanan yang terbuang, di mana sekitar 53% makanan yang udah dibuat itu jadi nggak termakan gitu. Jadi cuma sekitar 47% itu yang benar-benar dimakan. Dan itu apa salah satu penyumbang apa namanya ya penyumbang apa namanya karbon, makanan wasting. Gitu, makanya Nafis, ini wajar banget. Ini roti masih enak nih, walaupun roti kemarin gitu. Kaisan aja kan keseringan. Makan nasinya diangetin paginya. Itu wajar, sangat wajar daripada jadi sampah. Daripada nggak kemakan kan. Atau nggak, kalau di daerah gue tuh biasanya nasi yang kemarin itu digantung depan rumah, ditaruh pagar. Ada yang tahu nggak? Biar apa? Nafis, coba. Nafis kayaknya tahu nih. Tahu. Buat apa? Dikeringin. Buat makan bebek. Betul. Biasanya ditaruh di depan pagar, ntar sama orang yang punya ternak bebek, ternak ayam kampung mungkin itu diambil. Jadi buat makanan bebek. Nah, itu mungkin naruh itu di pagar itu. Iya, sampai sekarang juga masih naruh. Itu paling yang ngambil tinggal gini. Dia ngambilnya ini, Bang. Kadang-kadang tengah malam. Iya, tengah malam atau enggak pagi banget. Assalamualaikum, iya. Bu. Saya ambil ya, gitu. Atau enggak pas hujan-hujan. Waktu itu gue pernah ngeliat dia tuh hujan-hujan kelingan-kelingan. Atau enggak dibikin krecek, dibikin apa namanya? Rengginang biasanya. Itu nggak apa-apa ya, jadi jangan ngebuang makanan kalau bisa. Gitu, lanjut nomor 6. Dena nggak tahu, Dena mau jawab. Dena nomor 6. Tapi roti Aoka jatuhnya enak juga sih. Wah, Dena nggak mau jawab nih. Ya, dari sini kita bisa dapat ya bahwa yang paling tinggi itu Naila 100 poin. Ya, abis itu Nia 80 gitu. Abis itu Nail 75. Abis itu Nafis 50. Abis itu Nadim. Di bawah 50. Jadi jawabannya B. Gitu ya. Nah, nomor 7. Ini gampang nomor 7. Ini gue yang jawab aja. Selisih nilai yang didapat Nail sama Nafis. Nail ini dapat 75. Nafis ini 50. Berarti selisihnya itu 25. Gampang banget ya. Jawabannya D. Gitu. Cuma orang yang salah pencet mungkin yang jawabannya salah. Jadi berhati-hatilah ya, teman-teman. Itu ada yang mau nanya, Kak?
Lanjut ya. Nih yang ini kita jawab dari nomor 1 nih, harus dari nomor 1. Ya, ini gue jawab aja ya. Berdasarkan gue baca dulu deh. Perhatikan tabel berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 4. Ini kalau kalian mungkin perhatiin soal-soal interpretasi data. Nomor 7 iki loh. Tuh 25. Ya kalau kalian perhatiin soal-soal PU yang data-data gini kayak gini, gue banyak kasih data-data terkait dengan kondisi yang lumayan menyedihkan ya biasanya. Kayak jumlah penduduk miskin, jumlah angka putus sekolah, biasa gue ngasihnya. Jumlah, bencana alam. Pokoknya hal-hal yang terkait dengan kondisi Indonesia gitu. Tujuannya biar kalian sadar gitu. Jangan cuma buat ngerjain soal doang, tapi coba coba direnungi, diresapi gitu. Begitu juga dengan soal-soal yang lain, soal literasi bahasa Inggris, obat fokus tuh kalau gue lihat bacaan-bacaannya itu lumayan bikin terenyuh gitu. Jadi jangan hanya sekedar baca tapi coba resapi gitu maknanya. Gitu. Berikut adalah data terkait provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. September 2022. By the way, ada yang tahu gak nih? Angka garis kemiskinan berapa di Indonesia per kapitanya? Per kapitanya? Angka garis kemiskinan per kapita. Angka di Indonesia ya sampai September 2022 itu angka garis kemiskinan itu kalau misalkan dia kurang dari di bawah dari 545.000. Gua lupa nih rincian belakangnya berapa pokoknya. Pokoknya 545.000 per kapita. Per kapita atau per orang gitu. Jadi kalau misalkan lu nih sekeluarga ada 3 orang, lu bapak lu sama lu gitu. Ada 3 orang kan berarti 3 kali 545 gitu. Berarti berapa? 5 kali 5 15 1 12 13 31. Berarti 1.600 berarti 1.635.000. Berarti kalau lu ada di bawah pendapatan orang tua lu di bawah 1.635.000, lu ada di bawah garis kemiskinan. Artinya apa? Artinya kalau kalian lihat angka 545 ini kan relatif agak rendah kan. Jadi kalau misalkan per kapitanya dinaikin gitu jadi 600.000, 700.000 mungkin datanya akan berbeda gitu. Jadi lebih banyak orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Tapi karena ini cuma hanya sekitar 540.000 per orang per kapita. Jadi ya datanya itu kalau nggak salah ya di Indonesia itu di bawah 10% orang yang miskin. Gitu. Karena cuma 545.000, teman-teman. Kita lanjut nomor 1. Berdasarkan data tersebut, mana provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak? Nah, dari sini kita bisa lihat ya. Di sini kan dia nanyanya jumlah penduduk miskin. Berarti dia pertanyaannya kota plus desa ya. Jadi di total gitu. Bukan cuma kota, bukan cuma desa. Artinya yang mana yang paling banyak? Kalau dilihat dari grafik, jelas yang paling banyak adalah Jawa Timur. Gitu. Jadi gitu. Jadi kalian bisa lihat bisa lihat tabel atau coba kalian ngitung manual gitu. Ini ditambah berapa? Ini tambah berapa? Tapi karena ada grafik, ada tabel, diagram batang berarti kalian tinggal baca mana yang paling panjang ya, itu Jawa Timur. Gitu. Ya, kalau kita ngomong Jawa Timur penduduknya lumayan banyak juga ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jadi wajar aja penduduknya juga paling banyak. Gitu teman-teman. Ya lanjut. Nomor 2, ada yang mau jawab tuh nomor 2? Suara gue habis nih.
Nomor 2. Mau Bang, mau. Iya, boleh. Rosa. Rosa. Oke, bentar. Jadi kan soalnya ini berdasarkan data tersebut, berapa selisih jumlah penduduk miskin di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur di pedesaan. Karena di situ kan dia cuma bilang di pedesaan kan. Jadi langsung jatuh. Kalau aku gini Bang, di Nusa Tenggara Timur nih kan 1.700. Terus ya. Tuh di mana tadi? 1.017. Oh ya, 1.017 maksudnya. Sedangkan di Jawa Barat ini 1.034. Ya benar enggak? Nah, terus langsung aku tahu aku kurang aja gitu. Ya. Karena ini belakangnya yang Nusa Tenggara Timur nih 0.81. Jadi pilihan yang menurutku paling benar tuh yang B, 16.41.000. Iya, jawabannya B ya. Jadi tinggal dikurang 1.034.22 kalau enggak 1.017.81. Kalau kalian agak bingung cara ngitung koma, kalian boleh buletin aja dulu. Jadi cuma tinggal 1.034 dikurang 1.017. Kalian buletin dulu aja. Ini kan hasilnya 17 ya. Nah, berarti ada di kisaran 17 gitu. Dimana kalau detailnya itu sekitar 16,41 gitu. Jadi kalau kalian bingung apa namanya ngitung koma, itu kalian boleh buletin, dibulatkan ke angka terdekat gitu. Gimana misalkan gini ya, misalkan soal ini deh. Ini kan 1.034.22. 0,22 ini kan berarti dia lebih deket ke arah 1.034 kan? Iya enggak? Nah, 1.017.81. Nah, 0,81-nya ini itu lebih dekat ke arah 1.018. Kenapa 1.018? Karena 0,081 itu kan udah lebih dari setengah kan, di mana setengahnya itu 0,5. Jadi ketika di bawah 0,5, buletinnya ke bawahnya. Ketika lebih dari 0,5, kalian bisa buletin ke angka terdekatnya, yaitu ke lebih besarnya gitu. Jadi ini kita buletin ke 1.018. 14 kurang 8, 6. 2 kurang 1, ya 16. Berarti ada di kisaran 16. Kayak gitu teman-teman kalau mau ngebuletin. Jadi lihat angka terdekatnya kemana. Lebih besarkah atau lebih kecilkah? Gitu. Gitu ya. Clear ya. Ada yang mau nanya enggak? Coba ketik Pak D kalau ngerti. Tuh ada yang ngoreksi gue tuh. 535,547 di Google. Ya mungkin segitu. Gue ngeliat datanya semalam di katadata.com. Katadata.com apa .co.id gitu. Itu kalau kalian lihat ada. Pokoknya sekitar 530-540. Garis kemiskinan. Pak D. Berarti aman ya. Nah nomor 3 kita tinggal baca nih. Berdasarkan data tersebut, provinsi mana yang memiliki jumlah penduduk miskin terendah ketiga di desa? Nah, berarti kita lihat datanya yang di desa aja, teman-teman. Kita nggak usah tengok yang kota. Mana yang desa? Berarti desa tuh yang bawah ya. Yang paling rendah yang mana? Yang paling rendah ini adalah Sumatera Utara terendah. Terus yang terendah kedua adalah NTT. Nah, terendah ketiga itu adalah Jawa Barat. Ini Jawa Barat lagi. Ketiga, ya berarti jawabannya adalah Jawa Barat. Karena kan yang nanya terendah ketiga, kan? Gitu, teman-teman. Jangan terkecoh, ya. Jangan terkecoh. Lanjut, kita ke soal nomor 4. Ini yang KJ-nya salah tadi, tapi bakal gue benerin. Jawa Timur menjadi provinsi jumlah penduduk miskin tertinggi. Nah, ini benar. Jawa Timur tadi ya, paling banyak. Coba opsi B. Sebagian besar penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur terdapat di perkotaan. Kita lihat Nusa Tenggara Timur. Nah, di NTT... Kalau kalian lihat di grafiknya ya, itu yang di perkotaan dikit banget teman-teman.
di perkotaan cuma 131. Tapi yang di pedesaan itu dia ada 1017. Jadi angka kemiskinannya itu lebih banyak di perdesaan justru. Jadi jawabannya adalah opsi B gitu. Karena kan pertanyaannya yang tidak tepat kan. Pertanyaannya yang tidak tepat gitu. Kita lihat opsi C, penduduk miskin di Sumatera Utara lebih banyak di perkotaan daripada di pedesaan. Coba kita lihat. Ya, Sumatera Utara lebih banyak di kota daripada di desa. Jadi ini juga benar. Penduduk miskin di perkotaan paling banyak terdapat di Jawa Barat. Iya, Jawa Barat itu sampai 3 juta berarti ya. 3.019.000 itu berarti sekitar 3.019.000 ya. Itu paling banyak. Kenapa di kota paling banyak ya Jawa Barat? Gue kurang tahu pasti sih. Karena mungkin sebagian besar Jawa Barat itu penduduknya ya. Kalau kita ngomong persebaran penduduk orang di Jawa Barat, itu cenderung lebih banyak di pusat kotanya. Kayak di Bekasi, di Bogor, Sukabumi, Depok. Itu kan sebagian besar penduduk Jawa Barat tinggal di kota. Makanya penduduk miskin di Jawa Barat banyaknya di perkotaan. Karena persebaran jumlah penduduknya itu paling banyak di kota gitu. Mana nih yang tinggal di kota? Jawa Barat. Gitu ya. Karena kan kalau wilayah lain kayak Jawa Timur, Jawa Tengah ya persebaran penduduknya kemungkinan besar lebih banyak di pedesaan-pedesaan atau di kabupaten berarti ya. Gitu ya. Kan kalau kota sama kabupaten beda kan. Lebih banyak orang yang tinggal di kabupatennya. Tapi kalau di Jawa Barat, lebih banyak orang yang tinggal di kotanya. Kenapa? Karena kalau kita lihat Bekasi ya, kota Bekasi. Kota Bekasi itu salah satu kota terbesar kedua di Indonesia. Gitu, dari jumlah penduduk. Gede banget emang Bekasi. Rakyat Bekasi ngacung coba. Ya, coba lihat opsi E. Jumlah penduduk miskin tertinggi ketiga yaitu Jawa Tengah. Ini juga benar, gitu. Ya, Bekasi. Depok keberapa? Gue kurang tahu Depok berapa. Pokoknya gue habis nonton, waktu itu pernah nonton channel Asumsi yang Bekasi kota tidak ramah. Tuh, ini gue simpen deh. Minggu lalu udah gue kirim belum sih soalnya? Kayaknya belum ya. Bekasi tidak ramah. Ntar gue kasih lihat nih di akhir nih channel YouTube-nya nih. Asumsi. Ya minggu lalu belum. Perasaan belum minggu lalu ya. Iya mau gue revisi dulu. Ntar nih sore ini deh gue kirim. Kalau yang minggu lalu maksudnya udah dalam bentuk ketikan gitu. Bentar ya, ini gue kirim nih. Ada yang mau nanya gak sampai sini? Jam 12. Abis ini berarti kalian kelas... Kelas apa nih abis ini? Kelas sama Kak Fi ya? Iya sama Kak Fi. Tuh gue kirim ya ke Station Hub. Kak, aku mau nanya. Iya, Haira. Itu yang kalau soal yang pola gambar, itu dia operasinya tuh selalu berurut gitu. Apa bakal ada soal kayak, nemu soal nih dia kayak yang sisi, yang persegi ya. Dia yang sisi yang berhadapan tuh kayak dioperasiin, baru sisi yang berhadapan dioperasiin, ntar bisa dijumlah atau dikurang gitu. Iya bisa juga kayak gitu. Bisa berurutan, itu kebetulan polanya tadi berurutan. Kalau lu perhatiin soal-soal sebelumnya, itu pernah juga di mana yang berhadapan dikurang yang berhadapan sebelahnya gitu. Yang berhadapan atas dikurang yang berhadapan samping. Itu juga bisa kayak gitu. Intinya apa? Intinya kalau lu ketemu soal kayak gitu, antara apa namanya? Ya, antara pola gambar yang satu dengan yang lainnya, antara pola gambar yang kiri dengan yang kanan itu harus sama gitu.
Mute bang. Mic-nya mute. Ya, intinya apa namanya, antara gambar satu dengan gambar yang lainnya itu polanya harus sama. Jadi baik baik mengalihkan yang berhadapan di atas atau lu ngurangin yang berhadapan di sebelah kanan kiri, itu yang penting pola gambar yang satu dengan pola gambar yang lainnya itu harus sama gitu. Intinya nggak harus berurutan kayak soal tadi. Kalau lu perhatiin soal pola gambar sebelumnya, ada juga yang dikurangin yang berhadapan. Nggak harus berurut dari atas ke bawah, ke kiri, gitu. Ada yang ngecek ini nih. Oh, tadi nomor 8 ya? KIB nomor 8, kalau beda cara dapat jawabannya gimana, Kak? Misal 5 kali 4, 2 kali 3, plus 1. Terus 4 kali 3 ditambah 6 kali 2. 1. Sebenarnya bisa juga kayak gini. Cuma kalau dalam soal tadi, pola bilangan gambarnya bukan kayak gitu, Widya. Bisa juga. Tapi ini agak aneh. Agak anehnya plus satunya ini, gitu. Maksudnya gue agak jarang nemuin pola gambar yang diselipin plus satu plus apa. Biasanya invisible angka yang nggak ada di gambar itu pembagian atau perpangkatan, perkalian. Tapi kalau plus satu nyempil, itu kayaknya gue nggak belum pernah nemu waktunya gitu. Coba kalau ada spill soal pola gambar, itu boleh kirim ke gue. Soalnya yang biasa sering ngirim tuh kayak Kesa tuh sering ngirim tuh pola gambar susah. Atau soal PU yang susah tuh gue sering dikirimin. Gitu. Coba nanti gue kirim. Gue challenge soal gambar. Ya, sama-sama Widya. Widya tinggal di mana, Widya? Widya malu-malu nih chatnya nih ke privat. Jakarta, Kak. Sherlock, nanti Kak Iksan yang kesana. Ya, Jakartanya mana, Widya? Ngeri emang. Ya. Jaksel lo, anak Jaksel. Tuh, Kak Faisal nanya, anak SMA mana Jakselnya? SMP 4? Asal SMA berapa? Anak lab school kah? Ya, buat yang mau keluar, monggo ya keluar ya. Ya, enggak bukan. Ya, mungkin itu aja dari gua. Makasih buat semua yang udah hadir. Silahkan istirahat 1 jam habis itu kelas Kavia. Terus malamnya ada kelas sama Mas Dika Yudhistira Mas. Hah? Oh, enggak jadi Dika. Itu kan gambar si topeng ini ya. Gue belum lihat ya si Dika gimana. Itu apa namanya? Ganti hari, ganti mentoring. Oh, ya. Ya, ntar diinfoin lagi. Lihat grup aja, cek grup. Ya, itu aja dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.